hujan akan menjadi panas. Apa maksud hujan jadi panas? Hujan ada tapi makin berkurang. Atau hujan ada tapi dia kurang menjadi manfaat. Allahu Akbar. Bawa kepada mudarat. Macam sekarang eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu kerisauan para saintis bongkah ais kiamat di Antartika cair begitu pantas. Ustaz Jafri Abu Bakar daripada Taman Syurga Awak. So, jom kita tengok guys videonya. Let's go. Alright. Jangan lupa di like, share, komen dan subscribe Taman Syurga Awak ya guys. Fitnah akhir zaman ni terlalu dahsyat. Ustaz Jeff Jafri Abu Bakar. Kepingan malam yang gelap. Tahu kepingan malam yang gelap macam mana? Malam tu tak payah cerita dah, memang gelap dah. Nampak Nabi tambah lagi gelap di hujung dah. Dahlah malam, gelap pula. Orang yang duduk pada situasi akhir zaman ni, fitnah Allah. Depan mata dia, dia tak tahu kata tu fitnah. Jadi di Allahumma salli wa sallim, susunan-susunan fitnah-fitnah akhir zaman ni, dia bermula daripada tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian dia yang kedua, tanda besar kiamat. Tanda kecil dan tanda besar kiamat dia bersusulan. Selesai tanda kecil kiamat, masuk tanda besar kiamat. Okey. Bila berlaku saja tanda besar kiamat, Nabi gambarkan macam batu ataupun mutiara yang diikat yang terputus. Allah. Macam biji tasbih kita tu lah, biji tasbih tu putih tali dia, brum, jatuh macam tu. Maksudnya dia akan main next to next, next to next, next to next. Lepas satu, lepas satu, direct. Tanda kiamat kecil, ulama sebut terbahagi kepada tiga bahagian. Nombor satu, tanda kiamat yang telah berlaku sebelum ni dah jadi dah. Zaman Nabi SAW, nah, antaranya ialah kewafatan Nabi SAW, jadi dah. Terbelahnya bulan, jadi dah. Muncul api di Hijaz sehingga menerangi leher-leher unta di Basrah, di Iraq. Kata Imam Nawawi, dah jadi dah dulu ni. Salih Allah Syed Muhammad. Sebulan api tu menyala di Madinah, dekat dengan Madinah. Salih Allah Syed Muhammad. Allahumma sallallahu. Dan beberapa yang lain. Bahagian kedua ialah bahagian yang belum berlaku, tak main lagi. Bahagian ketiga ialah bahagian yang telah berlaku dan akan terus berlaku. Tiga bahagian. Salih Allah Syed Muhammad. Allahumma sallallahu. Mari kita nak petik beberapa kisah-kisah Salih Allah Syed Muhammad tentang akhir zaman yang Nabi SAW cerita. Satu, nombor satu, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumu sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat hatta sehingga yakuna al-waladu ghaidan wal-mataru qaidan wa yafidhu al-laylu wa yafidhu wa yafidhu al-li'amu qaidan wa yaghidhu al-kiramu ghaidan wa yajtari al-saghir 'ala al-kabir wal-la'imu al-karim aw kama qala Rawahu Tabarani. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga Salih ala Sayyidina Muhammad Allahumma sallallahu al-waladu ghaidan Salih ala Sayyidina Muhammad Allahumma
seorang anak menjadi sebab bagi kemarahan, menjadi sebab bagi kemarahan, yakni ibu bapa dia. Seorang anak jadi sebab bagi kemarahan ibu dan ayah dia. Allah. Yang ni tak payah duk cerita, memang duk jadi dah lah. Kita ni biasa kecil, kita ni bayar saya ni, saya ni dah 45 dah tahun ni. Tuan-tuan tengok kita ni, cara kita dengan mak ayah kita dulu, dengan anak-anak kita, dengan mak ayah dia lah ni. Kita punya penghormatan dengan mak ayah kita ni tak kena nak cerita. Bukan saya hormat, takut dekat ayah tu lain. Anak-anak kita tak heran lah. Anak-anak kita jadi asbab kemerahan kita. Allah. Nabi cerita akhir zaman. Mungkin tak jadi pada zaman dulu-dulu. Satu. Wal mataru qaidan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hujan akan menjadi panas. Allah. Apa maksudnya hujan jadi panas? Hujan ada, tapi makin berkurang. Atau hujan ada, tapi dia kurang menjadi manfaat. Allahu akbar. Bawa kepada mudarat. Macam sekarang eh. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Kita di akhir zaman ni, kita akan jumpa musim-musim kering. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Antara musim kering yang Nabi SAW cerita yang akan jadi. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 tahun kering yang dahsyat. Dan pada tahun selepas kering 3 tahun tu, muncul Dajjal. Allahu Akbar. Maksud tu, tahun pertama kata Nabi SAW, sepertiga hujan tak turun. Tuan-tuan kena ingat macam ni. Kena ingat macam ni. Lah ni kita berasa macam banyak hujan. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Tuan-tuan, buatlah research tengok. Banyak hujan kita waktu ni, ni sama tak banyak hujan, sama tak bilangan ataupun jumlah hujan yang turun 10 tahun, 20 tahun. Beza, dulu. Beza, beza. Lagi banyak 10 banjir tahun yang lalu. Jadi, tidak semestinya sebab banyak hujan. Kena ingat itu. Banjir boleh jadi. Betul. Sebab drainage sistem yang tak sempurna boleh jadi banjir juga. Betul, betul, tidak betul. Atau peningkatan air dalam laut boleh jadi juga. Betul. Saya tengok berita baru ni. Kalau tak salah saya, BBC News. Mereka pergi dekat Alaska dan depa menceritakan tentang kerisauan saintis-saintis yang dua adalah ni. Pasal pemanasan global di Antartika, Arktik kan kata. Itu 2 kali ganda lebih dahsyat daripada apa yang depa expect. Okey. Ada satu bongkah ais yang disebut sebagai bongkah ais kiamat, dia panggil. Memang nama dia yang tu. Oh. Dia berkata kalau bongkah ais ni cayang, masuk kiamat dekat lah. Wow, dia baru tahu guys. Dalam internet. Jangan duduk dengar cakap saya saja. Allahu Akbar. Dia panggil bongkah, bongkah ais kiamat. Itu yang dimaksud ya. Apa dia tu? Dan recently ni bongkah ais tu dah cayang. Bongkah ais yang depa paling takut sekali cayang, yang tu yang dah cayang tadi. Dan dia akan menyebabkan
lautan akan meningkat 4%. 4% nampak jumlah kecil, tapi impak dia sangat besar dekat dunia. Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik. Boleh jadi salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik. Kita menghala ke arah tu yang atasnya kurang turun, tetapi yang bawah ni bawa kepada banjir. Bertambah macam tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik. Kita dah baca sendirilah pak yang tu. Dan memang kita duduk pada zaman dia dah. Bumi dah terlalu tua sangat. Ada depa keluar satu artikel by 2050 tahun 2050 separuh daripada Kedah tu duduk layak sampai Lostak. Sama. Lostak tu jauh tu daripada Lok ni sampai ke Lostak tu. Dekat Jakarta pun diinfokan macam tu. Tapi 2050 tuan-tuan tak ada dah lah. Saya selamat. Tuan-tuan salih Muhammad. Hujan jadi panas. Betul. Sekarang pun macam tu eh. Lagi kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cuaca akan jadi panas ni begitu dah. Hujan panas masuk, cuaca di panas. Allah. Sungguh kita duduk pada situasi dipanggil pemanasan global. Okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi, bongkah ais kiamat di Antartika dah cair. So itu boleh dikata bahwasannya hujan tak turun, sedikit hujan turun, tapi kenapa boleh jadi banjir macam tu? Dan air laut bertambah karena sebab pemanasan global tadi. Allahu Akbar. Jadi kita sekarang ni berada di akhir zaman, yang mana kita kena menguatkan iman kita supaya tetap kokoh, supaya tetap kuat, menjaga iman dan Islam dalam diri kita sehingga kita kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua bersatu mempersatukan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa memegang kuat dan teguh keimanan dan keislaman hati kita. Allahu Akbar. Sangat-sangat menakutkan sekali guys. Para saintis saja ini sudah risau dengan adanya pencairan daripada bongkah ais kiamat ini. Dan saya baru tahu bahwasannya ada namanya itu bongkah ais kiamat guys. Allahu Akbar. Semoga menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita, dan juga nasihat baik bagi kita, sehingga kita semakin takwa, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.